Kemudian kita ambil gunting dan kita gunting bahagian bawah secara menyerong. Menyimpul ribbon untuk jadikan hiasan bagi membentuk seperti bow agar nampak kemas dan sama saiz bukanlah mudah. Lagi-lagi kalau kena buat banyak untuk dog gift. Ada terbesar, terkecil dan memang tidak sama saiz lah jadinya. Terpaksalah dibuka simpulan berkali-kali hingga lunyai ribbon yang digunakan. Jadi, usah pening-pening. Anda sebenarnya ada cara dan teknik boleh dilakukan. Pertamanya, sediakan bahan-bahan seperti kotak, gunting, pen, pisau, pembaris, keronsang dan ribbon. Step pertama, ukur 7.5 cm melintang dan 15 cm memanjang. Bila dapat ukuran tersebut, potong dengan menggunakan pisau. Lakukan dengan berhati-hati. Pastikan juga pisau yang digunakan tajam untuk memudahkan kotak dipotong. Kemudian, tandakan pada ukuran 7 cm dan digaris melintang. Ukur juga jarak 3.5 cm di kiri dan kanan. Dan jarak antara kedua garisan tersebut dipotong seperti ini. Potong dengan berhati-hati dan jika bimbang tidak lurus, bolehlah gunakan pembaris ketika memotong. Okey, beginilah hasilnya dan kotak inilah yang kita akan gunakan untuk membentuk bow yang sempurna dan yang pastinya sama saiznya. Pertamanya, kita letak kotak yang dipotong tadi di hujung meja dan tindihkan bahagian yang tidak dipotong dengan pemberat. Kemudian, kita ambil ribbon dan dilipat dua sama panjang. Kemudian, kita ikat pada bahagian kotak yang dihasilkan tadi dengan cara begini. Kita silangkan pada bahagian atas dan di bahagian bawah pula kita ikatkan dengan membawa salah satu hujung ribbon ke atas seperti ini. Okey, kemudian kita tarik dan kita kemaskan kiri dan kanan dan kita boleh ikat kemas seperti biasa. Setelah itu, kita keluarkan dan dengan sendirinya terbentuklah ikatan bow yang kemas dan sama saiz seperti ini. Kemudian, kita ambil gunting dan kita gunting bahagian bawah secara menyerong. Setelah itu, kita kemaskan lagi dan bolehlah serikan dengan keronsang di bahagian tengahnya. Okey, dah siap dan nampak cantik kan? Jadi, bolehlah dijadikan sebagai penyeri kotak hadiah untuk orang tersayang.
Selamat mencuba. Bye.